Demokrat itu apakah benar terus mendorong Partai Nasdem untuk segera mendeklarasikan calon wakil presiden, dan benar nggak sih bang Demokrat itu tetap kekeh harus Mas AHY yang dicawapreskan? Namanya usaha, boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan ya, namanya normal nanya kapan mau di umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Artinya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya? Betul. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Ini menjadi ancaman bagi koalisi nggak sih, kalau mereka bukan Mas AHY, kemudian mereka keluar atau gimana? Karena kan ada godaan juga dari PDIP untuk Mas AHY. Itu kan keinginan partai politik kan pasti beda-beda. PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepet-cepet diumumin cawapresnya. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di republik ini. Semua bagus-bagus. Tapi Pak Anies sudah mengantongi satu nama aja, bang? Ya, itu nggak tahu gue. Yang tahu Anies aja tuh. Ada target nggak bang? Ya, kok belum dimajuin, mundur di mana? Orang belum ditanya. Tapi Andi Arief sendiri bilang begitu. Ya kan Andi Arief kan bisa-bisanya mengucapkan apa. Itu boleh-boleh aja. Semua orang bisa mengucapkan sekata-kata untuk mengatakan bahwa calon wakil presiden Anies sudah dimintain, tapi mereka pada mundur. Nggak mungkin lah, siapa yang nol? Pasti semua orang mau.